Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue di channel YouTube Kiri Live. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman saya selalu ya, saya sentosa, rezeki lancar, amin amin. Lagi jelong-jelongnya nyari konten cuy, jalan-jalan ya maksudnya, nyari konten, siapa tahu ada konten di jalanan. Tadi ada R15 tiba-tiba ngebut ya. Nih ada R15 ini. Tadi kirain dia lagi asik ngebut. Ya udah gue ikut. Ternyata tidak. Bye bro. Okay. Seru ya kalau ada teman keliling-keliling gitu. Asik kayaknya. Kalau teman-teman ada pengalaman ngevlog bareng temannya juga, boleh tuh. Atau enggak ini San Mori barengan gitu, atau NR bareng temen gitu. Boleh kalian cerita-cerita gimana sih pengalamannya, apa yang kalian rasain gitu, jalan bareng ke temen-temen keliling-keliling gitu, naik motoran. Pasti seru lah ya, gila ya. Gua juga pengen gitu ngerasain. Mungkin atau enggak gini ya, teman-teman ada yang ngelihat YouTube YouTube gua nih, bolehlah kita riding bareng gitu. Yang pernah ke Paun juga, boleh yuk kita riding bareng gitu. Tapi motor gua begini, nggak apa-apa ya. Tahu-tahu yang komen ntar motornya lebih bagus dari gua gitu kan ya. Ayo. Tahu-tahu motornya motor moge gitu kan ya, CBR 1000. Wow. Mantep bet. Gua juga mau punya CBR 1000 ya. Oke. Ya aminin dulu ya. Tapi kalau punya moge sebenarnya itu berat di Jakarta cuy. Pajak mahal, spare part mahal, apapun mahal. Mending motor bebek biasa kayak gini untuk di Jakarta. Ya tapi kalau untuk pakainya seminggu sekali doang, ya boleh-boleh aja ya kalau kalian kebanyakan duit ya bang. Tapi kalau duitnya pas-pasan kayak gua gini kan. Ada duit juga alhamdulillah, nggak ada duit tetap berjuang mencari cuan, kerja gitu ya. Kayak gitu mendingan janganlah ya, nanti aja. Moge itu bukan sebuah kebutuhan pokok tapi sebuah hobi ya, hobi doang dan bukan kebutuhan juga ya, mendingan jangan. Kalau emang hobinya demen sama moge ya why not, go ahead, silakan gitu. Gak usah mikirin omongan orang gitu, gas terus. Ini ngelambai ke gue, kepedean gue. Ini ngelambai ke gue. Wih ada bang kiri lep tuh, bang kiri lep ya. Blog, aduh. Kocak. Mar, masih jam berapa sih? Aduh, gue lupa pakai jam tangan, jadi nggak tahu jam berapa ya. Ngarah ke Mayoran kali ya. Oh ya, di sini. Menghindari kena tilang. Ya, walaupun pajak gua aktif ya. Tapi motor ini kan didesain bukan untuk berisik ya. Tuh kan ada. Kita belok sini. Astaga, macet. Ya ampun, macet. Di sini macet juga dong. Ini semoga macetnya cuma diputar balikan aja ya. Dengan lama-lama macet ini, aku capek tau. Nah, di sini di depan adalah jalanan rel kereta yang dimana juga sering macet ya. Ya, baru dibilangin rel kereta. Sekarang jam berapa ya? Kita lihat dulu jam berapa yuk. Jam 4 cuy. Bentar kemana ya nyari konten lagi ya? Gak tahu. Masih ada? Oh ada. Let's go, kita ke Kemayoran. Oke. Iyo. Aduh. Berat. kenceng ya bang. Kemayoran ke mana ya? Oh. Kita lewat jalur yang biasa tongkrongan anak-anak motor ya. Biasanya situ juga ada San Mori cuy.
coba lihat situ ya. Biasanya ada anak-anak motor di sini nongkrong-nongkrong mereka sampai sore, malam-malam juga ada. Dan waktu itu juga ada tragedi ya, tragedi nggak tuh. Eh, kemarin di sini ada tawuran gitu cuy, anak-anak geng motor tuh berantem ya. Cuma perkara lagi wili-wili terus geber-geber. Eh, kelahi mereka. Astaga. Sama-sama temenan anak-anak motor kok ribut gitu ya. Sampai ada apa namanya tuh, perempuan yang di bolong. Perempuan enggak sadar gitu kan, tangannya ke apa, beset pisau gitu cuy. Dia sampai rumah baru nyadar gitu. Wah, gile. Ngeri juga ya. Wih deh, anak-anak sekolah tuh. Wih di motoran. Keren. Ya di sini tuh banyak motor kan nongkrong semua gitu tuh. Ya ada Starling. Wih, ada Dogo, lucu banget Dogo. Eh, di sini nih anak-anak motor nongkrong biasanya. Terus yang tawuran kemarin di sini. Nih, tuh. Sekarang lagi jadi tongkrongan Bang Ojol ya. Eh, bukan di sini deh, majuan lagi. Nah, ini pas di putaran balik ini nih. Nah, kelahir di sini, cuy. Tuh. Lagi ada geng motor juga tuh. Temen geng motor ya, geng motor lagi. Lagi ada anak motor. Eh, di situ. Nah, keluar sini Kemayoran ngarah Kemayoran lagi ya, keluar lagi tanpa tadi gua lewatin. Tadi kita kan kesana, kesini lawanannya. Tuh, balik lagi, muter lagi gitu. Gabut deh, buang-buang bensin aja sih. Cari konten gitu, siapa tahu ada konten yang menarik gitu ya. Gak ada konten tapi di sini cuy. Jarang ada konten ya, lebih tepatnya di sini mari. Kalau nyari konten tuh pagi-pagi pas pulang kerja gitu, ada aja tragedi orang-orang kesenggol lah, apalah. Kepleset lah dari trotoar lah. Ya, itu tuh banyak pagi-pagi ya, biasanya. Mungkin habis muter sekali lagi gue pulang deh. Wih, udah pada pulang cuy. Ya, pada pulang deh cuy. Wih, dia pakai tritek juga cuy. Gesek warna putih. Wah, dia muter balik juga. Wah, aduh. Wah, lo bang. Oh, dia lagi ngetes motor, cuy. Ya sudahlah ya, mungkin segitu aja dulu ya konten gua kali ini. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya kalau cuma gabut muter-muter di Kemayoran gitu. Gua mau pulang dulu kalau gitu. Makasih teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan di-share kalau kalian suka video kali ini. Gua Kiri Left Channel pamit undur diri. Thank you for watching. Ciao.